Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep sayur lombok tempe tahu, masakan deso, simple dan mudah. Ayo teman-teman kita simak videonya. Kita siapkan bahannya: tahu, tempe, santan, bawang merah, bawang putih, pete, daun jeruk, cabai hijau, cabai merah, cabai rawit kecil. Tempenya kita potong sedang seperti ini atau sesuai selera kita. Tahu dipotong sedang juga atau sesuai selera kita. Bawang merah diiris tipis. Bawang putih diiris tipis juga. Cabai hijau dipotong sedang. Cabai merah dipotong sedang. Setelah bahannya sudah siap semuanya, panaskan minyak secukupnya. Goreng tahunya sampai matang. Balik di kedua sisinya. Setelah matang, kita angkat dan disisihkan dulu. Panaskan minyak secukupnya. Tumis bawang merah dan bawang putih sampai layu. Tambahkan tempe. Tambahkan pula cabai merah dan cabai hijau. Daun jeruk. Tambahkan air secukupnya. Masukkan tahu yang sudah kita goreng, pete, bumbui 1 sendok makan kaldu ayam, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh lada putih bubuk, 1 sendok teh kemiri bubuk, 1 sendok teh gula merah. Aduk sampai merata dan masak sampai matang. Setelah matang, kita tambahkan santannya. Aduk sampai merata supaya tercampur dengan santan. Sayur cabai, tempe tahu, masakan deso, simple dan gampang, sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.